Nomor 2, tentukan massa sebuah benda yang berada di permukaan bumi yang mengalami gaya gravitasi. Berarti diketahui F sama dengan 29,4 Newton, di mana G-nya yaitu 9,8 M, M per S pangkat 2 adalah, berarti yang ditanya itu adalah M-nya. Oke, jadi uh, hubungannya antara F dengan um, apa gaya, uh, dengan apa namanya itu? gaya gravitasi ya uh, itu kan kalau F itu rumusnya kan G kali M M1 M2 per R kuadrat nah kalau G kalau gaya apa percepatan gravitasi itu kan G rumusnya adalah uh, G M per R kuadrat nah Berarti ini kan cuma satu M-nya, artinya ini adalah eh uh, G sama dengan F, bisa juga F dibagi dengan M. Nah, kita gunakan rumus ini ya, berarti uh, kalau misalnya kita mau cari M, berarti kita kali silang. Kita pindah ruas ya, F per G, berarti 29,4 dibagi dengan 9,8. Jadi 29,4 dibagi 9,8, itu adalah 3 kilo. Ya, sama ya.